Hai, berikut adalah cara membuat account payable atau AP invoice manual di Rantai Pasok. Pertama, login sebagai finance atau accounting dengan memasukkan nama pengguna, kata sandi, korporat, dan juga kode captcha. Setelah semuanya terisi, selanjutnya klik masuk. Lalu pilih menu keuangan, pilih menu account payable atau AP, pilih menu invoice, dan pilih menu buat baru. Pilih pemasok, pilih jenis kontak, dan jangan lupa untuk mengisi penjelasan singkat. Lalu ada checklist jasa untuk menentukan item master pada detail tersebut, jasa atau non-jasa. Pada tab detail, klik item baru, klik tombol lookup barang, maka akan menampilkan item master berdasarkan checklist jasa. Jika jasa tidak di-checklist, maka akan menampilkan item master, non-jasa, dan non-kelola stok. Jika jasa di checklist, maka akan menampilkan item master jasa. Pilih item dengan cara klik dua kali, lalu isi quantity barang. Isi diskon jika perlu, dan isi PPN jika ada PPN, maka jumlah akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, klik simpan. Selanjutnya, pilih menu My Homepage, lalu pilih menu Assign to Me. Buka transaksi AP Invoice, lalu klik Kirim Persetujuan untuk meminta persetujuan. Dan klik Yes. Selanjutnya yaitu cara persetujuan AP invoice manual. Pertama, login sebagai kepala finance dengan memasukkan nama pengguna, kata sandi, korporat, dan juga kode captcha. Lalu klik masuk. Selanjutnya pilih menu My Homepage, pilih menu My Approval, lalu pilih AP invoice manual yang akan diberi persetujuan. Klik approve atau reject. Jangan lupa untuk mengisi notes dan klik approve atau reject. Dan klik yes. Selanjutnya yaitu cara menerima AP invoice manual di Rantai Pasok. Pertama, login sebagai finance atau accounting dengan memasukkan nama pengguna, kata sandi, korporat, dan juga kode captcha. Setelah semuanya terisi, selanjutnya klik masuk. Lalu pilih menu My Homepage, pilih menu Assign to Me, dan buka IP invoice yang sudah disetujui. Transaksi AP invoice sudah disetujui. Selanjutnya adalah membuat AP payment sebagai pembayaran AP invoice. Transaksi AP invoice manual akan otomatis selesai jika AP payment sudah disetujui. Begitulah cara membuat account payable atau AP invoice manual di Rantai Pasok. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di rantaipasok.co.id atau di sosial media kami ya.